Wah, ada apa, Mail? Pagi-pagi kamu sudah datang ke rumahku sama Fizi. Ini Upin, aku mau ajak Fizi ikut balapan. Dia juga mau ikut balapan motor sport katanya. Waduh, tapi motornya sedang dipinjam Om Piu. Tadi pagi dia ke sini katanya dia sangat perlu kendaraan. Makanya aku pinjamin, tidak tega Upinnya. Wah, jadi tidak ada motor tercepat kamu, Pin? Iya, Mail. Waduh, sayang sekali ya Upin. Padahal aku dan Mail mau ikut balapan hari ini. Iya, maaf ya Fizi. Wah, bagaimana nih? Aku nggak enak sama kalian berdua. Tidak apa-apa Upin. Iya, tidak apa-apa Upin. Tapi tenang, aku punya motor yang tidak kalah cepat dengan yang sebelumnya. Yang mana Pin? Itu motor merah. Oh, yang motor merah ini. Iya, ini motor siapa Upin? Ini motor aku juga. Kalian boleh pakai motor ini. Karena motor tercepat kan sedang dipakai orang, jadi kalian boleh pakai ini dulu, Mail. Wah, mantap. Boleh deh kalau begitu. Kita coba aja, Fizi, ya. Iya, Mail. Kita kan belum tahu kemampuan motor ini. Jadi kita coba aja dulu. Oke deh. Baiklah kalau begitu, Upin. Kami pinjam dulu motor ini, ya. Nanti kalau selesai balapan, Mail dan Fizi akan langsung mengantarkan motor ini, oke? Okay? Oke Mail, tenang aja, kalian berdua pakai aja ini. Soalnya aku juga mau pergi kerja kok. Oke, baiklah kalau begitu Upin. Ayo Fizi, kita langsung berangkat ke tempat balapan. Oke, baiklah. Ah Upin, kenapa ada lampu di belakangnya? Kalian bisa mematikan lampu itu Mail. Oh bisa ya, oh iya benar. Oke, kami berangkat dulu ya Upin ya. Kamu mau pergi kerja kan? Iya. Pergi kalian... Kamu bawa aja Fizi ikut balapan. Nanti setelah itu kamu balapan sendirian ya Fizi. Lebih seru loh. Iya, nanti aku akan coba setelah aku dan Mail pergi ikut balapan. Oke, kami pergi dulu Upin. Ya, hati-hati Mail, Fizi. Oke Upin. Wah, untung saja Upin punya motor pengganti ya Fizi. Kalau tidak, mungkin kita tidak bisa ikut balapan motorsport hari ini. Iya, wah. Ternyata motor yang paling cepat dipakai sama orang ya, Mail. Iya, tapi tidak apa-apa, kita coba aja dulu motor ini. Mungkin kita tidak harus melawan motor nomor 1 di tempat balapan karena kita tidak mungkin menang kata Upin. Emang iya? Iya, motor itu sangat cepat. Tidak ada lawannya. Kalau kamu mau, kita coba aja dulu. Enggak apa-apa kalah ya, yang pertama ya. Oke, tidak apa-apa, Mail. Kita coba aja dulu lawan. Oke, baiklah kalau begitu. Daripada kita nggak tahu kemampuan motor ini lawan dengan motor itu, kan? Iya, makanya kita coba aja dulu. Oke, let's go. Nanti besok kamu ikut balapan sendirian, ya. Atau kalau kamu mau, kamu ajak dengan Esan. Supaya nanti setelah itu, Esan sendiri bisa ikut balapan sendirian. Oh iya, boleh kalau begitu. Aku belum pernah balapan sendirian. Kemarin aku ajak si Ipin. Jadi aku tidak balapan sendirian. Nanti setelah itu kamu boleh ikut balapan sendirian, Mail. Oh iya, nanti kalau motor Upin sudah kembali aku akan pinjam motornya. Iya. Oke deh. Nah, sekarang kita sudah sampai. Langsung kita ikut balapannya ya. Semoga kita menang. Kita akan lawan yang nomor 1 nih, yang paling jago sih. Ya tidak apa-apa, ayo main lawan. Siapa tahu kita bisa menang. Oke, kita melawan nomor 1 guys. Ini adalah motor yang tercepat teman-teman. Wah, ternyata benar guys. Upin gak bohong ya Fizi, ternyata motor itu memang paling cepat. Iya ya, tidak bisa dikejar ya. Iya, kalian lihat tuh guys. Jauh sekali motornya, finish duluan. Waduh, kalau begitu kita belok dari sini. Kita coba lagi melawan motor yang lain ya Fizi. Iya, baiklah kalau begitu. Wah, motor itu sangat cepat. Iya, kita tidak mungkin mengalahkannya. Soalnya kita berdua motornya tertinggal sangat jauh. Iya, coba lawan yang lain, Mail. Oke, kita lawan yang lain, oke. Sekarang kita coba lawan nomor 2 nih. Apakah dia bisa menang melawan nomor 2? Atau tidak, ngeng? Wah, sepertinya masih bisa kalau ini nih. Kita tahan terus. Gokil guys. Wih, Mail dan Fizi bisa menang gak ini? Bisa guys. Akhirnya kita berdua menang Fizi. Iya, wah mantap.
Wih, ha, ha. Akhirnya kamu kalah juga. Iya, Mail, ternyata mobil motor yang tadi emang hebat ya. Kalau motor yang lain pasti kalah. Iya. Waduh, aku tidak mau lawan motor itu lagi, Visi. Kecuali kita bawa motor yang Upin ya. Iya, nanti kalau kamu bawa motor tercepat baru kamu lawan itu. Iya, sepertinya kita tidak bisa melawan yang itu. Sekarang kita lawan yang ketiga ya. Oke, ini yang terakhir ya, Mail. Iya, soalnya kan kita berdua mau pergi ke kampung. Mau cepat-cepat. Oh iya benar, aku hampir lupa. Oke, let's go, gas kun. Kita lawan guys. Melawan motor warna hitam. Apakah kita akan menang? Menang gak nih? Wih, cepat juga dia guys. Wow, tapi dia ketinggalan teman-teman. Wih, ketinggalan dia guys. Yeah, selamat kamu menang. Oh, aku menang lagi bang. Iya, selamat ya Mail. Oke, Wiki Vizi, kita berdua dua kali menang, satu kali kalah. Tidak apa-apa lah ya. Soalnya itu yang pertama motornya tidak bisa dilawan, susah sekali. Iya Mail, tidak apa-apa Mail. Ayo kita cepat-cepat balik. Nanti besok kita balapan lagi. Oh iya, tapi besok cuma kamu sendiri balapannya. Aku kan nanti lusa baru bisa ikut balapan lagi. Wih, aku hampir lupa. Oke deh, kalau begitu kita berdua balik ya. Oke, ngeng. Wih, keren sekali tempat balapannya. Walaupun balapan rak sudah diganti. Waduh, mantep deh.